Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di buka majlis Dewan Rakyat. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah, yang bersifat maha hikmah. Limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyaratan. Bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu dipohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menyujung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Dato' Haji Muhammad Zaim bin Abu Hassan Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih, thank you. Soalan Parit nombor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Parit, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan mengenai Ketua Pegawai Eksekutif CEO di setiap syarikat berkaitan kerajaan GLC. Tan Sri Yang Dipertua, pada masa ini perlantikan Ketua Pegawai Eksekutif CEO di setiap syarikat milik kerajaan atau Menteri Keuangan Diperbadankan MKD adalah berdasarkan beberapa kriteria yang dijadikan sebagai garis panduan, antaranya seperti berikut. Memiliki sekurang-kurangnya kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang yang berkaitan. Seterusnya, menguasai kepakaran khusus atau kemahiran industri berkaitan operasi teras syarikat. Ketiga, berpengalaman memegang jawatan tinggi atau penting dalam syarikat. Keempat, berkarisma dan menunjukkan daya kepimpinan serta sikap bertanggungjawab yang tinggi untuk menerajui syarikat. Kelima, lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM bagi memastikan tahap integriti yang tinggi. Dan yang keenam, mempunyai personaliti tertentu yang menarik dengan latar belakang kerjaya yang bersih dan cemerlang. Garis panduan berkaitan pelantikan pegawai kanan, khususnya Ketua Pegawai Eksekutif CEO di syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC pula, termaktub di dalam Buku Hijau Meningkatkan Keberkesanan Lembaga Pengarah yang diterbitkan oleh Jawatankuasa Putrajaya bagi Prestasi Tinggi GLC. Antara lainnya, calon-calon bagi jawatan tersebut dipilih berdasarkan kepada pengalaman, kepakaran serta kemampuan individu tersebut untuk menerajui sesebuah GLC. Di samping itu, setiap CEO GLC dikehendaki untuk memiliki integriti yang tinggi selain memahami pelbagai peranan kerajaan dalam pengurusan sosioekonomi sebagai pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pengawal selia dan pelabur serta menghayati tiga teras utama program transformasi GLC, iaitu asas pembangunan negara, tumpuan kepada prestasi dan tadbir urus nilai pemegang saham serta pengurusan pemegang stakeholders yang berkepentingan. Proses pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif CEO syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC pada kebiasaannya melalui proses pencalonan di Jawatankuasa Penamaan di peringkat lembaga pengarah. Seterusnya, cadangan jawatankuasa berkenaan akan dimajukan ke lembaga pengarah untuk sokongan dan lantikan oleh Menteri Keuangan. Di peringkat jawatankuasa penamaan, jawatankuasa tersebut akan melakukan tapisan melalui pelbagai cara
termasuk mendapatkan laporan yang menyeluruh tentang calon CEO dari segi kerjaya profesional, perwatakan dan rekod salah laku melalui pelbagai sumber yang sahih daripada industri dan agensi pencarian bakat. Bagi setengah pelantikan CEO GLC, kelulusan tambahan daripada Kementerian Kewangan turut diperlukan bergantung kepada hak pemegang saham khas dan sekiranya ia termaktub dalam memorandum dan artikel persatuan. Antara contoh-contoh nama-nama CEO yang kita juga sudah kenali, CIMB Holdings Group Berhad Tengku Datuk Zafrul Aziz bin Tengku Abdul Aziz, Malaysia Airline MAS Encik Ahmad Jauhari Yahya, Telekom Malaysia Berhad Tan Sri Zamzam Zairani Muhammad Isa, TNB Tenaga Nasional Berhad Datuk Sri Insinyur Azman Muhammad, Boston Holdings Berhad Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, Melayan Banking Berhad Maybank Datuk Abdul Farid alias Saim Dabi Berhad Tan Sri Muhammad Baki Saleh, Khazanah Holding Nasional Tan Sri Azman Mokhtar, Petronas Tan Sri Samsul Azhar Abbas. Itu sebagai contoh nama-nama CEO, GLC dan MKD. Ada banyak lagi nama lain Tan Sri, saya hanya memberi contoh. Terima kasih. Farid. Terima kasih Tan Sri Speaker dan terima kasih kepada jawapan Menteri. Dalam memastikan matlamat agenda transformasi ekonomi Bumiputera mencapai matlamatnya, saya ingin memohon penjelasan Menteri sejauh manakah KPI yang telah ditetapkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Berkaitan Kerajaan telah berjaya menggalakkan penyelitian Bumiputera dalam syarikat-syarikat berkaitan kerajaan serta beramaikah usahawan Bumiputera yang telah lahirkan. Dan juga saya ingin tahu siapakah tokoh-tokoh atau pentadbir-pentadbir yang mentadbir Y1MDB. Terima kasih. GLC mempunyai laporan yang tertentu mengenai pencapaian usahawan Bumiputera. Pada minggu lalu, kumpulan G20 iaitu GLC yang terutama 20 syarikat besar ini telah menyediakan satu laporan lengkap 32 muka surat dan laporan itu telah dikeluarkan dalam akhbar utama, berita harian dan juga utusan Malaysia yang kita boleh baca laporan 32 muka surat itu mengenai kejayaan GLC membangunkan usahawan Bumiputera. Dan GLC juga mengeluarkan laporan-laporan tertentu seperti yang ada di tangan saya ini, GLC Transformation Program Progress Review 2014 dengan izin. Dan mereka juga mengeluarkan report card dengan izin GLC Transformation Program Report Card Jun 2014. Di dalamnya sebagai contoh yang mengenai agenda Bumiputera ini disebut Bumiputera Empowerment Agenda BEA dengan izinnya. Antara perkara yang tercatat di bawahnya ialah telah mewujudkan 60,666 suppliers dengan nilai perniagaan 75.1 bilion ringgit Malaysia, membina 88 vendor dan 380 syarikat trust yang majoritinya adalah Bumiputera. Kalau ingin detail daripada itu, bolehlah kita membaca yang telah diumumkan ke khalayak rakyat, 32 muka surat kejayaan mereka mengusahakan agenda Bumiputera dalam perniagaan yang semua orang boleh baca. Soalan yang kedua, 1MDB. Board of Directors, pengerusinya Tan Sri Datuk Sri Lodin Wak Kamarudin, CEO Muhammad Hazim Abdul Rahman, Datuk Syahrul Azhar Ibrahim Halmi, ini salah seorang Board of Directors yang sebelum ini adalah CEO. Kemudian
seorang lagi Board of Directors Tan Sri Datuk Paduka Ismi Ismail, seorang lagi Tan Sri Datuk Ong Gim Huat, dan seorang lagi ialah Tuan Ashvin J. Valiram. One MDB juga mempunyai lembaga penasihat. Antara lembaga penasihatnya 24689 orang, saya bacakan nama satu persatu. Pengerusi Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, ahli-ahli Tan Sri Datuk Nur Muhammad Yaakob, Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Siusaha Negara, Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Syariga Abdullah, Ketua Siusaha Perbendaraan Kementerian Kewangan, Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan, Pengerusi Petronas, dan ada empat orang daripada luar negara. Yang pertama, His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabar Al Thani, bekas Perdana Menteri dan Menteri Luar Negara Qatar. Seorang lagi, Mr. Bernard Arnault, Group Chairman dan CEO Louis Vuitton, LV. Seorang lagi, His Excellency Khaldun Khalifa Al-Mubarak, Pengerusi Abu Dhabi Executive Affairs Authority, CEO and Managing Director Mubadala Development Company. Dan seorang lagi lembaga penasihat 1MDB ialah Mr. Chang Zhenming, Chairman and President, China International Trust and Investment Corporation, CITIC Group of China, iaitu sebuah konglomerat yang paling besar sekali di negara China. Itu 1MDB, Tan Sri. Terima kasih Tuan Deputu. Soalan saya ialah berkaitan dengan GLC ini, apakah keperluan pada GLC dan sejauh manakah dan selama manakah kerajaan memerlukan GLC? Tidak adakah mekanisme lain untuk mencapai matlamat yang diceritakan itu? Terima kasih. Ya, hubungan terdapat cadangan itu yang bermat hubungan perlu diputuskan sakit. Terdapat 20 syarikat di bawah GLC. Itu satu kumpulan ya, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat. Ada satu lagi kumpulan ialah 44 syarikat menteri kewangan diperbadankan. Jadi satu kumpulan MKD, satu kumpulan GLC ya, dua yang berbeza. GLC ini ada dipanggil G20 yang sekarang ini tinggal 17 ya, kumpulan, dan satu lagi yang saya sebut tadi ialah syarikat MKD. Dan yang menariknya 1MDB tidak dimasukkan dalam GLC dan Petronas tidak dimasukkan dalam kumpulan G17 itu. Ini adalah atas apa ni, walau bagaimanapun semua 17 campur 44 itu di bawah Menteri Kewangan diperbadankan, dan ia akan diteruskan kerana kerajaan dari semasa ke semasa membuat pelaburan-pelaburan yang banyak, dan pelaburan-pelaburan itu adalah pelaburan-pelaburan untuk prasarana yang tidak sanggup diambil oleh mana-mana syarikat bukan kerajaan ataupun syarikat yang tiada kaitan dengan kerajaan kerana pelaburannya amat tinggi. Sebagai contoh, untuk melaksanakan MRT, dia memerlukan puluhan bilion ringgit, dan untuk mendapat pulangan balik kepada MRT itu mengambil masa puluhan tahun. Kepada syarikat-syarikat biasa, ia tidak mungkin mempunyai kemampuan, dan kita khawatir apabila tidak mampu, akhirnya kerajaan kena bail out syarikat-syarikat yang berkaitan. Satu perkara yang saya ingin kongsikan di sini bahawa CEO ni siapa yang memantau? Ini tambahan lah. Ya. Pertama, kita ada wakil MOF dalam Board of Directors. Kedua, kita ada bahagian syarikat pelaburan kerajaan, Government Investment Companies di dalam Kementerian Kewangan. Satu bahagian punya ramai pegawai yang memantau. Kemudian, mereka kena bagi laporan setiap suku tahun kepada kerajaan dan laporan tahunan kepada kerajaan. Selepas itu
selain daripada itu, mereka juga ada KPI yang tertentu. KPI ni ada dua. Satu KPI untuk CEO itu sendiri. Satu lagi ialah KPI untuk syarikat-syarikat yang mereka terajui. Dan seterusnya, dari semasa ke semasa, Menteri Kewangan boleh memanggil mereka dan bertanya perkembangan-perkembangan. Dan dari segi kepertanggungjawaban, saya ingin berkongsi di sini sebagai contoh, CEO MRT meletakkan jawatan Datuk Wira Azhar, ya, Datuk Wira Azhar Abdul Hamid. Dia meletakkan jawatan kerana mengambil tanggungjawab isu keselamatan yang menyebabkan, tidak silap saya, 3 kematian dalam proses pembinaan MRT itu. Walaupun Board of Directors menolak, tetapi beliau mempunyai pertanggungjawaban yang tinggi, dan pada 31/12 ini beliau akan secara rasmi meletakkan jawatan. Terima kasih. Thank you, Speaker. Minta soalan tambahan sebab ini topik 1MDB ada sangat kontroversial. Boleh saya minta timbalan Menteri? Belum cukup lagi yang telah dibangkitkan sehari dua ini dengan hal itu, dan ada usul juga yang dibawa oleh seorang wakil rakyat yang sedang saya pertimbang sekarang, sama ada dibahas atau tidak. Kalau belum cukup lagi itu, saya benarkan yang berhormat. Okey, baik. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Belum yang berhormat, jawab saya cukup itu kah? Tidak. Belum cukup. Belum sebab, cukup. Sila, saya mau dengar hujah yang berhormat. Sama ada itu sebagai tambahan ataupun cuma mau bisa masa. Sila. Okey, terima kasih Tuan Sri Speaker. Niat saya baik. Sebab ini tentang kewangan negara. Saya nak minta Timbalan Menteri berkenaan tentang ini 1MDB. Baru-barunya, kawan saya yang berpengalaman World Bank, Washington DC. Dia punya komen ialah, he said, brother, sovereign fund. No other sovereign fund in the world borrows money to invest at such a high interest rate. Dia punya komen. Saya minta penjelasan dari Timbalan Menteri berkenaan. Terima kasih. Dia nampak tidak adalah kaitan yang terus tentang perkara ini, ya. Kita telah jawab mengenai sovereign fund ini. Ahli yang berhormat Wang Semaju boleh membuka sebentar lagi laman web 1MDB dan membaca dalam laman web itu jawapan tentang sovereign fund, kenapa interestnya tinggi dan sebagainya. Dia ada tidak boleh di samakan dengan satu lagi bond Petronas misalnya yang punya interest yang rendah. Yang ini agak tinggi kerana tempoh masa matangnya mengambil masa yang lama jika dibanding dengan tempoh masa matang kepada hutang yang lain. Itu di antara perkara yang diambil perhatian ketika menentukan tempoh ataupun interest yang dikenakan dalam satu-satu bond itu. Dan Lim Muhammad boleh membaca dengan detail penjelasan. Dan saya juga telah meminta 1MDB untuk menjawab secara terbuka segala tuduhan-tuduhan dan tohmahan-tohmahan yang dilemparkan oleh pelbagai pihak, khasnya pembangkang, kepada mereka. Dan kita juga bercadang untuk membawa dua ahli yang berhormat, iaitu ahli berhormat PJ Utara dan ahli berhormat Matang Pauh, ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan kerana telah mengelirukan Dewan dalam fakta-fakta yang mereka sebut tentang 1MDB. Bukan sahaja pandan akan membawa saya ke Jawatankuasa itu, tapi kami juga akan membawa ke Matang Pauh dan PJ Utara ke Jawatankuasa yang berkenaan. Baru betul kaedah berlawan, ya. Yang berhormat Dr. Tan Sing Giao Kepung. Tan Sri yang terpercaya, soalan yang kedua. Terima kasih Yang Berhormat Kepung, Tan Sri yang dipertua. Di bawah rancangan Malaysia ke-10 itu antara 2011 hingga 2015, kerajaan telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga buruh kepada 55% pada tahun 2015. Berbagai usaha kerajaan untuk menyediakan peluang pekerjaan telah pun membuahkan hasil.
apabila bilangan wanita dalam tenaga buruh telah meningkat daripada 4.17 juta pada tahun 2010 kepada 5.15 juta pada tahun 2013. Bilangan wanita yang bekerja bagi tempoh yang sama turut meningkat daripada 4.02 juta orang pada tahun 2010 kepada 4.97 juta orang pada tahun 2013. Berdasarkan laporan penyiasatan tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2013, peratus pekerja wanita daripada keseluruhan pekerja bagi tiap kategori di bawah piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia 2008 adalah seperti berikut. Pengurus 22%, profesional 55.4%, juruteknik dan profesional bersekutu 32.7%, pekerja sokongan pekeranian 72.9%, pekerja perkhidmatan dan jualan 48.4%, pekerja mahir pertanian, perhutanan dan perikanan 25.3%, pekerja kemahiran pertukangan dan pekerja pertukangan yang berkaitan 16.9%, operator loji dan mesin serta pemasang 20.9%, pekerjaan asas 33.5%. Mengikut laporan tersebut juga, seramai 2.92 juta orang wanita bekerja dalam sektor swasta pada tahun 2013 berbanding seramai 2.80 juta orang wanita yang bekerja dalam sektor swasta pada tahun 2012. Ini menunjukkan terdapatnya peningkatan pekerja wanita dalam sektor swasta sebanyak 4.4%. Tan Sri Yang di-Pertua, khusus bagi sektor awam, data Jabatan Perkhidmatan Awam menunjukkan hingga Julai 2014, jumlah penjawat awam wanita dalam perkhidmatan awam adalah 644,859 orang, iaitu 55.4% daripada keseluruhan penjawat awam berbanding tahun 2010 ketika penjawat awam wanita adalah seramai 554,986 orang atau 53.4% daripada keseluruhan penjawat awam. Di peringkat pengurusan dan profesional pula, hingga Julai 2014, penjawat awam wanita adalah seramai 221,592 orang, iaitu 63.1% daripada keseluruhan penjawat awam di peringkat pengurusan dan profesional berbanding 166,931 orang ataupun 60.9% daripada keseluruhan penjawat awam di peringkat pengurusan dan profesional pada tahun 2010. Tan Sri Yang di-Pertua, kemudahan bagi pekerja wanita yang mempunyai anak. Pusat jagaan dan taman asuhan kanak-kanak merupakan satu sistem sokongan penting yang membantu wanita-wanita yang mempunyai anak kekal dalam pasaran pekerjaan. Hingga bulan Ogos 2014, sebanyak 3,414 buah taska yang dibuka telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, manakala 565 buah pusat jagaan harian kanak-kanak dan 231 buah pusat jagaan kanak-kanak berkediaman juga telah berdaftar dengan JKM. Di samping itu, 6 buah taska OKU yang diuruskan oleh pihak NGO telah ditubuhkan. Bagi mempertingkatkan sistem sokongan ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan pihak majikan serta pengusaha taska untuk menyediakan perkhidmatan ini. Antara inisiatif tersebut adalah peruntukan geran pelancaran sebanyak RM200,000 kepada kementerian atau jabatan untuk menubuhkan taska di tempat kerja sektor awam. Pengecualian cukai 10% setahun bagi majikan di sektor swasta ke atas kos keseluruhan pembinaan atau pembelian bangunan untuk menubuhkan taska di tempat kerja bagi tempoh 10 tahun. Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 5 tahun dan ilaun bangunan industri pada kadar 10% setahun kepada pengusaha taska dan pusat jagaan kanak-kanak swasta. Insentif kepada majikan dalam sektor swasta melalui pemotongan cukai sebanyak 2 kali ke atas ilaun atau subsidi yang diberikan kepada pekerja dan perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan taska dan pusat jagaan kanak-kanak, dan subsidi khusus asuhan permata sebanyak RM500 bagi seorang pengasuh. Tan Sri Yang di-Pertua, Flexible Work Arrangement ataupun FWA atau pengaturan kerja fleksibel merupakan kemudahan yang dapat membantu pekerja wanita yang mempunyai anak. Di bawah bajet 2014, majikan dicadangkan melaksanakan pengaturan kerja fleksibel
yang memberikan kelonggaran tempo, tempat dan waktu berada di tempat kerja. Skim ini boleh dilaksanakan dalam bentuk seperti compressed work week, flexi hours dan weekend work dengan izin. Bagi menarik lebih banyak syarikat Malaysia melaksanakan pengaturan kerja fleksibel, perbelanjaan latihan dan fee konsultasi yang ditanggung oleh majikan dalam melaksanakan skim ini diberikan potongan cukai tambahan di bawah bajet 2014. Selain itu, portal flexworklife.my yang dilancarkan pada 8 Julai 2013 dengan kolaborasi antara Jabatan Pengurusan Wanita, Talent Corp Malaysia dan MyStar Job berperanan memaparkan pekerjaan yang berdasarkan Flexi Jobs, menyediakan repositori amalan terbaik FWA dan kemudahan yang mesra keluarga bagi rujukan dan kegunaan syarikat, dan menyediakan platform permohonan insentif cukai bagi majikan menyokong pelaksanaan FWA. Pada 30 Oktober 2014, sejumlah 374 Flexi Jobs telah diiklankan oleh lebih 80 majikan, sementara bilangan permohonan pekerjaan ialah 4,415. Terima kasih. Kepung. Tan Sri, betul soalan tambahan. Adakah pihak kementerian sanggup menginfakkan atau membelanjakan lebih wang untuk itu mewujudkan suasana dan syarat yang lebih baik bagi kaum wanita, terutamanya di peringkat pengurusan, dan apakah itu usaha yang kelebihan di dalam rancangan Malaysia yang akan datang? Terima kasih Yang Berhormat Kepung yang begitu amat prihatin sekali dengan nasib dan membela kaum wanita. Kita pun kerajaan memang amat-amat prihatin akan pembangunan wanita di dalam negara kita Malaysia ini. Oleh kerana itulah, seperti mana telah saya sebutkan tadi, kita mau mencapai 55% tahun hadapan wanita di dalam tenaga buruh. Dan untuk itu, kita menyediakan dasar untuk menubuhkan taska di tempat kerja. Itu adalah satu kemudahan untuk membolehkan wanita terus bekerja. Sebab kalau tidak ada tempat untuk mengantar anaknya, tentulah wanita yang bekerja ini akan terpaksa keluar daripada alam pekerjaan, berhenti kerana mau menjaga anak-anak dan keluarganya. Oleh kerana itu juga pada tahun hadapan, bajet kita ada kita peruntukkan lagi 10 juta untuk taska di bawah NKRA. Ini adalah satu tindakan kerajaan untuk pastikan banyak taska lagi dapat ditubuhkan, maka lebih ramai wanita lagi boleh bekerja, bukan saja boleh bekerja tetapi terus berada di alam pekerjaan. Flexi work pun itu adalah satu usaha kerajaan juga yang telah diperkenalkan dari tahun lalu dengan bersama-sama dengan Talent Corp untuk memastikan wanita yang bekerja dapat terus bekerja. Wanita yang pernah bekerja, mereka mempunyai ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang tinggi, berhenti sementara boleh balik bekerja melalui program Flexi Work ini. Ini adalah usaha kerajaan yang akan diteruskan juga di dalam rancangan Malaysia yang ke-11 akan datang. Suara Wanita Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya berikutan kurangnya sambutan daripada syarikat swasta terutamanya untuk membina nursery di tempat kerja, adakah kementerian bersedia untuk membangunkan satu pusat asuhan di dalam kawasan ataupun berdekatan kawasan industri dan komersial untuk menyelesaikan masalah kembalinya wanita ke tempat kerja? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Pertamanya Tan Sri yang betul, saya ingin maklumkan bahawa ada, memang sudah ada pihak swasta yang bekerjasama dalam usaha kerajaan untuk memastikan wanita yang bekerja di swasta juga mendapat pembelaan, khususnya anak-anak mereka ada tempat untuk mereka antar. Setakat ini
Mengikut data kita, kita sudah mempunyai 26 taska tempat kerja di sektor swasta. Dan kita ingin mengucapkan terima kasihlah kepada mereka ini, badan-badan swasta yang telah pun menubuhkan taska di tempat kerja mereka. Dan kita meminta, mengambil kesempatan ini menyuruh kepada jabatan-jabatan ataupun pada badan swasta yang lain lagi yang ada dalam negara kita ini supaya dapat menubuhkan taska di tempat kerja. Saya ingin beritahu, setakat ini kita Proton sudah ada, Kakitangan Uni KL juga sudah ada, Tenaga Nasional Berad sudah ada, Koris Mara, Kajang Specialist Hospital, Plus Malaysia Berhad, Sirim, Citibank, ini telah pun menubuhkan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Security, Saim Dabi, TNB, Melayan Banking, Perbadanan Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Felda Holdings, Korporasi College Professional Mara, Korporasi USM, Petronas, Tenaga Nasional, semua ini telah pun ada mewujudkan taska di tempat kerja, tapi kita mahu lebih banyak lagi. Dan kita berharap juga kepada mereka yang ada di luar sana ini, ada yang mengatakan bahawa sepertinya di industri mereka mengatakan tempat itu adalah tidak sesuai untuk mewujudkan taska di tempat kerja disebabkan mungkin berbahaya kepada anak-anak dan sebagainya. Tetapi kita boleh bekerjasama dengan mereka untuk mewujudkan di luar kawasan yang dianggap berbahaya ni supaya wanita yang bekerja di industri Tan pun Sri, dapat Tan Sri, meletak. Boleh saya Tan Sri. Biar dulu yang berhormat Menteri habis jawab. Supaya jawapan yang pertama pun belum lagi habis dijawab, sudah ada satu jawapan. Sila Menteri. Supaya ibu-ibu atau wanita yang bekerja di industri juga boleh meletakkan anak mereka di tempat yang selamat, yang berdaftar, dan mereka boleh bekerja dengan keadaan yang baik, yang selesa dan tidak merasa susah hati. Kementerian kita, tugas kita ialah untuk mendaftarkan dan juga membantu untuk melatih para pengasuh yang ada di taska ini. Tan Sri Yang Dipertua. Satu lagi tambahan. Boleh, suara wanita sila. Terima kasih Tan Sri. Menteri, saya ingat kita belum orang kata exhaust dengan izin. Option yang kita ada untuk membantu wanita yang bekerja. Sudahkah kementerian ya melihat bahawa bukan setakat taska sahaja yang kita perlukan untuk meletakkan anak. Wanita tidak dapat lari daripada tanggungjawab lain seperti masak dan juga dan lain-lain pekerjaan di rumah. Biasanya di masa-masa yang lepas ya, kehadiran pembantu rumah itu amat membantu wanita ya. Jadi sekarang ini saya nak tanya sama ada Menteri Kementerian Pembangunan Wanita explore ataupun mencari jalan lain supaya wanita lebih mudah mengambil pembantu rumah. Sekarang ini pembantu rumah kalau nak ambil daripada luar negara sekurang-kurangnya kena ada 10,000. Sedarkah kementerian bahawa ramai daripada orang-orang muda mengambil pembantu rumah yang kira daripada Indonesia yang datang ke Malaysia, kemudian melepasi masa lawatan mereka dan mereka tinggal sebagai pendatang asing tanpa izin. Dan untuk menukar status mereka ini kepada mendapat permit atau visa yang sah, tidak ada jalan dengan Jabatan Immigration. Jadi mungkin perkara ini patut, saya cadangkan patut kita terokai dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberi satu kelonggaran kepada wanita-wanita yang ingin mengambil pembantu rumah dan tidak perlu melalui agensi-agensi ini. Ya, ya, saya nak bertanya, adakah kita explore perkara-perkara lain selain daripada taska? Ya, saya minta itu kerana kita tak akan berkesudahan dengan masalah ini. Terima kasih. Yang berhormat, hal wanita pembantu rumah. Kalau tidak pembantu rumah, kaum lelaki juga nanti merongot. Sila Menteri. Terima kasih sahabat daripada Kota Raja. Memang
kita sebagai wanita, semua perkara kita explore. Bagaimana kita nak capaikan tamanya 55%, 55% tahun hadapan wanita dalam tenaga kerja ni. Kita kena explore everything. Jadi alhamdulillah kementerian kita memang mengadakan banyak perbincangan, perundingan dengan pelbagai kementerian yang lain yang ada kaitan. Khususnya berkaitan dengan pembantu rumah ini, kementerian kita juga yang berhormat menteri mengadakan perbincangan dengan yang berhormat menteri sumber misalnya. Untuk mencari jalan bagaimana kita dapat memberikan kemudahan kepada wanita kita yang bekerja. Seperti mana yang telah yang Boma cakapkan tadi, yang katakan tadi bahawa memang masalah kita sekarang untuk mendapatkan pembantu rumah ini. Ini memang sudah sedang di dalam perancangan kita, di dalam perundingan kita. Alhamdulillah. Terima kasih yang Boma. Ya, Menteri, ada satu soalan, Tuan Sri Speaker. Kenaan dengan yang berhormat, mau saya langgar peraturan mesyuarat, sudah tiga yang berhormat yang berdiri. Yang berhormat Dato' Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad Lipis. Yang berhormat Dian Dipertua, saya mohon ke muka soalan nombor 3. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih yang berhormat dari Lipis. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan pada hari ini bersekali dengan pertanyaan lisan oleh Yang Berhormat Hulu Rejang pada 17 November 2014 kerana menyentuh isu yang sama, iaitu berkenaan dengan sistem peperiksaan secara online perkhidmatan awam. Boleh? Sila, Mak. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman Ali Yang Berhormat, kerajaan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA telah memperkenalkan sistem peperiksaan secara online mulai 30 April 2014. Peperiksaan secara online ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada calon mengakses sistem peperiksaan di mana-mana sahaja tempat berhampiran yang mempunyai kemudahan capaian internet tanpa perlu ke pusat-pusat peperiksaan yang ditetapkan SPA yang biasanya hanya dibuka di ibu negeri atau bandar-bandar besar sahaja. SPA telah membuat persediaan yang rapi sebelum melaksanakan sistem peperiksaan online. Sebagai langkah persediaan, SPA telah menjalankan ujian stres ataupun stress test ke atas sistem aplikasi, server dan juga keseluruhan infrastruktur sistem tersebut sebelum pelaksanaannya. Ujian ini juga diadakan secara berterusan. Sehingga kini, sebanyak 6 ujian stres ke atas sistem aplikasi dan infrastruktur telah dilaksanakan bagi menilai tahap kematangan kepada sistem aplikasi dan capaian. Seterusnya, memastikan sistem aplikasi dan capaian tersebut berada di tahap yang paling baik sebelum peperiksaan dijalankan. Penambahbaikan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan hasil ujian stres tersebut. SPA juga melaksanakan penambahbaikan ke atas server dan firewall bagi memastikan calon-calon yang menduduki peperiksaan dapat mengakses tanpa sebarang masalah. Jumlah virtual server telah ditingkatkan kepada 70 virtual server yang mampu menampung sehingga 120,000 calon. Penambahbaikan infrastruktur sistem peperiksaan online juga telah dilakukan di mana kesemua server dipecahkan kepada 6 kluster ataupun kumpulan bagi memastikan prestasi server dan aplikasi yang optimum. Setiap kluster dipasang dengan satu virtual firewall bagi memastikan keselamatan dan melancarkan akses calon ke sistem peperiksaan. Konfigurasi aplikasi dan juga server telah ditambah baik untuk membolehkan sistem menampung jumlah calon yang ramai. Di samping itu, sistem ini juga menyediakan redundancy untuk setiap virtual firewall
bagi membolehkan high availability dengan izin dalam mengendalikan capaian yang tinggi secara serentak daripada calon. Dalam masa yang sama, SPA telah menubuhkan pasukan khas technical ICT di pusat operasi setiap kali urusan peperiksaan dijalankan bagi memastikan urusan peperiksaan berjalan lancar. SPA juga menubuhkan pasukan media dan komunikasi semasa urusan peperiksaan sedang berlangsung bagi menjawab panggilan telefon dan pertanyaan di media sosial bagi membantu calon-calon yang membuat pertanyaan berkaitan urusan peperiksaan tersebut. SPA turut menganjurkan sesi-sesi taklimat khas peperiksaan online di seluruh negara kepada calon-calon yang akan menduduki peperiksaan. Taklimat ini memberikan panduan berkaitan tata cara dan penggunaan aplikasi sistem peperiksaan online serta maklumat berkaitan kemudahan komputer dan capaian internet yang sesuai yang perlu disediakan oleh calon bagi menduduki peperiksaan online ini dengan lancar. SPA tidak menafikan beberapa masalah yang timbul semasa awal pelaksanaan peperiksaan online ini dilaksanakan. Namun, hasil dari penambahbaikan yang berterusan, peperiksaan online SPA semakin bertambah baik. Terkini, 3 peperiksaan online yang dilaksanakan iaitu peperiksaan bagi penolong pegawai hal ehwal Islam grade S27, juru fotografi grade B17 dan pegawai tadbir dan diplomatik grade M41 telah berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Seramai 46,516 calon telah berjaya menduduki peperiksaan bagi skim PTD yang diadakan baru-baru ini pada 1 November yang lepas. Keputusan peperiksaan juga telah diumumkan pada 3 November. Peperiksaan 1 November. Keputusan pada 3 November melalui portal SPA. Sekian, terima kasih. Lepis. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mohon kemuka soalan tambahan kepada Yang Berhormat Menteri. Walaupun pihak Menteri telah menjawab dengan baik sekali, tetapi beberapa persoalan yang hendak saya timbulkan. Saya sangat menyambut baik transformasi dan perubahan SPA ini selaras dengan keinginan yang kita ada pada hari ini, dan cuma beberapa perkara yang harus SPA mengambil kira, pihak Menteri mengambil kira, kerana sistem ini dapat menjimatkan banyak sebenarnya. Lebih kurang 2.5 juta setahun kalau ikut maklumat. Dan cuma yang perlu kita atasi dalam persoalan ini adalah apakah masalah yang boleh diatasi berkenaan dengan penduduk-penduduk di pedalaman yang biasanya mereka ini tidak mempunyai akses internet. Dan difahamkan menjawab soalan ini bermula pada 8 malam sehingga 11 malam. Sudah pastilah kalau di bandar-bandar kecil, umpama di Parlimen Lipis sendiri, Tan Sri, kita tempat cyber, pusat cyber ini kebanyakannya tutup jam 8, 9 dah tutup. Ini masalah yang timbul bagi penduduk pedalaman. Jadi adakah pihak menteri bercadang untuk dibuat waktu siang? Walaupun kita tahu pada dasarnya kerajaan nak menjimatkan masa, nak menjimatkan cuti kalau yang perlukan cuti. Tetapi dalam soal penduduk-penduduk luar bandar ni juga perlu diambil kira. Saya ingat Ulu Rajang pun mempersoalkan mesti soalan seperti ini yang sama juga. Dan saya juga dimaklumkan daripada Yang Berhormat, Yang Berhormat dulu, Yang Berhormat. Seringkali saya ingatkan soalan tambahan adalah singkat, bukan berhujah. Yang campur hal sana itu yang ikut pasal apa? Sila Yang Berhormat, singkatkan.
Cuma saya nak tanya, kebanyakan server ini ada sedikit masalah dan calon tak dapat menjawab soalan B baru-baru ini. Dan apakah pihak kerajaan nak mengatasi masalah yang timbul ini? Itu soalan yang berhormat yang betul. Terima kasih. Alangkah baiknya kalau soalan itu dari mula itulah soalan. Sila Menteri, terima itu saja kasih. Soalan juga yang dijawab. Terima kasih Tan Sri Yang Berpetua. Terima kasih Yang Berhormat Lipis kerana pertama menyokong usaha SPA untuk membuat transformasi. Dari catatan saya di sini lebih kurang 3 soalan yang dikemukakan. Pertama tentang server tadi, masalah itu sudah tidak ada lagi kerana kita telah menambah baik ataupun membuat beberapa tambahan dan juga perubahan kepada sistem server. Satu daripada perubahan yang kita buat ialah kita menggunakan sistem redundancy ataupun photology. Saya bukan orang teknikal. Di mana mana-mana server yang tak mampu menerima jumlah calon yang begitu ramai kepada sesuatu server itu, server yang lain akan membantu. Ataupun kalau suatu server itu rosak, server yang lain akan membantu yang berjalan dengan baik. Jadi sekarang isu ini tak timbul lagi. Yang kedua, calon luar bandar. Saya rasa ini lebih daripada lebih persepsi dan bukan kebenaran. Kerana ada 3 bukti. 2 empirical, bukti empirical yang pada pandangan saya membuktikan yang peperiksaan secara online ini adalah untuk kebaikan semua orang, sama ada calon dari bandar ataupun dari luar bandar. Misalnya, kalau mengikut data, dan data ini saya perolehi sebelum isu aduan dari orang ramai timbul. Sebab saya meminta SPA memberi taklimat kepada saya, dan beberapa hari kemudian secara kebetulan orang banyak ramai membuat aduan bahawa orang luar bandar ini tak dapat menduduki peperiksaan tersebut. Bukti empirical yang saya maksudkan, pertama, kalau mengikut sistem konvensional, iaitu pegawai kita pergi ke pusat-pusat yang tertentu, bawa kertas peperiksaan dan menjadi pemantau peperiksaan di sana. Di Semenanjung dahulu, dari jumlah orang yang dipanggil untuk menduduki peperiksaan ini, hanya 50% saja yang akan hadir pada hari yang tersebut. Di Sabah, 54%. Di Sarawak, 56%. Selepas sistem peperiksaan online ini diwujudkan, dilaksanakan, di Semenanjung dari 50 meningkat kepada 62%. Di Sabah meningkat daripada 54 kepada 68%. Di Sarawak dari 56% kepada 65%. Semua meningkat. Kenapa peningkatan ini boleh dianggapkan adalah disebabkan calon-calon dari luar bandar yang lebih ramai hadir? Kerana pada pendapat saya, senario ataupun capaian ataupun accessibility untuk orang di bandar, sama ada mengikut sistem konvensional ataupun sistem online, memang adalah satu konstan, lebih kurang sama. Tetapi untuk orang luar bandar, mengikut sistem konvensional, saya ambil contoh di Sarawak. Tak kira dari mana calon itu datang, dia mesti pergi ke satu daripada 3 tempat yang ditetapkan. Sama ada dia pergi ke Miri, atau Sibu, atau Kuching. Mengikut mana yang terdekat untuk seseorang tersebut. Tetapi untuk sistem peperiksaan online ini, orang di Limbang, orang di Lawas tidak perlu pergi ke Miri. Saya tak tahu di Bekenu, di Sebuti, ada tak YB Sebuti sini? Ada tak sistem apa ni, capaian internet? Kalau ada, mana dia tak, orang itu tak perlu pergi ke Bintulu. Orang Kapit
ataupun hulu daripada kapit, dia tak perlu pergi ke Sibu kalau ada capaian internet di kapit. Tapi kalau mengikut sistem konvensional, cuma dapat pergi ke Sibu, Kuching dan Miri. Itulah saya rasa sebabnya peningkatan ini wujud sekarang apabila kita laksanakan sistem peperiksaan online. Yang kedua, kalau mengikut butiran terperinci dari untuk Sabah dan Sarawak, ini lebih lagi menyokong apa yang telah saya terangkan tadi. Sarawak dulu. Ingat, di Sarawak sistem konvensional cuma 56% dulu. Sekarang dilaksanakan sistem peperiksaan online, Kuching menaik kepada 75.5%. Bau luar bandar 67.9%. Lundu 63.6%. Kota Semerahan 76.6%, Serian 83.1%, Seri Aman 89.6%, Sibu 75.1%, Mukah 82.5%, Sarike 79.1%, Kapit 82.5%, Bintulu 72.1%, Miri 74.1%, Marudi 50%, Limbang 81.2%, Lawas 78.3%, bukan Lawas, Limbang, Betong 75.8%. Yang penting di sini ialah tidak ada pun mengikut rekod yang kita dapat dan kita kesan dari bilik operasi, bilik gerakan SPA ini semasa peperiksaan, tidak ada yang rendah daripada 56% yang di luar bandar ini. Ini bermakna jelas sekali pelaksanaan sistem online ini begitu berkesan membantu orang di luar bandar. Tapi kemungkinan memang ada yang di luar bandar itu ada yang tak ada internet dan kemungkinan dia tak pergi ke tempat yang ada capaian internet. Tapi pada keseluruhannya, efek ataupun impak begitu positiflah pelaksanaan sistem peperiksaan online ini. Oleh kerana sekarang Tan Sri Yang Dipertua, masalah-masalah yang telah wujud pada bulan Julai, kalau tak silap saya, bulan Julai, bulan September, 3 kali ada masalah itu, kita telah buat penambahbaikan dan sekarang tidak ada wujud lagi masalah dalam sistem peperiksaan online. Jadi yang berhormat, saya rasa tak perlu saya jawab satu persatu soalan yang lain tadi. Sekian, terima kasih. Sebelum saya panggil Kota Baru untuk buat soalan tambahan, saya ingin buat komen secara serius. Saya mau Alil yang berhormat tunjukkan kerjasama. Sekarang mau hampir sejam. Soalan yang telah kita jawab cuma 2,5. Seringkali saya ingatkan, jangan apabila bertanya soalan tambahan berlingkar-lingkar, karena peraturan masyarakat 24 tidak membenarkan. Kalau menteri menjawab, jawab saja kepada soalan yang dikemukakan. Jangan libatkan dasar-dasar. Karena soalan keempat ada juga mustahak, soalan kelima mustahak, soalan keenam mustahak. Yang kementerian lain sudah juga sediakan soalan. Jadi kalau yang berhormat tidak juga paham ini, tidak apa. Menurut peraturan mesyuarat 3, saya cuma boleh 24-3, boleh kasih 3. Itu pun budi bicara saya, kalau saya rasa perkara itu mustahak. Tetapi ada juga yang berhormat mau berdiri lagi, mau minta lagi. Saya tidak boleh kawal yang berhormat kalau semua tidak kerjasama. Tolong ingat, termasuk menteri-menteri, kalau menjawab specific to the question, jangan bawa dasar. Jangan tepuk saja. Lepas itu, selepas ini yang berhormat juga terlibat.
I'm very serious on this. Sila, Kota Baru, padat, cepat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih atas nasihat. Soalan saya ringkas dan tepat. Ya, Berhormat Menteri telah beri jawapan yang agak baik, tapi ternyata sistem peperiksaan online masih lagi belum memuaskan hati banyak pihak. Saya nak tanya soalan, terus pada soalan. Di negara-negara lain yang mengamalkan sistem online exam ini, dia wujudkan online exam center, pusat peperiksaan online. Adakah kerajaan kita bercadang untuk wujudkan pusat-pusat ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Tan Sri Yang di-Pertua, sistem berpusat ini dapat diwujudkan, pertama kalau macam di Singapura, senang, kecil tempatnya. Yang kedua, kalau capaian internet itu agak berkurangan. Di Sarawak, misalnya di Malaysia ini, terutama sekali di Sarawak, penduduk kita memang di merata tempat dan tak bolehlah. Kalau ditempatkan satu tempat, lebih baik kita pergi ke balik kepada sistem konvensional. Kita pusatkan di tiga tempat. Di Sarawak misalnya, di Kuching, Sibu dan Miri. Jadi setakat ini kita belum ada dasar nak buat demikian. Sekian, terima kasih. Kalau saya menteri yang jawab itu, saya kata, oh, dikenal soalan itu, require yang answer yes or no, I will just say no. Simple. So, ambil ingatan kepada menteri-menteri, I'm serious. Kepada pegawai-pegawai juga yang menyediakan jawapan itu. Ini bukan pasal soal dasar. Yang Berhormat, Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz, Pasir Mas. Terima kasih Yang di-Pertua. Sebelum saya mohon soalan saya ambil peluang untuk mengalu-alukan kedatangan rakan kita daripada Pasir Putih. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Sebelum saya menjawab soalan ini, izin saya memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa program Digital Campus 2014 ataupun DC 2014 adalah program yang telah dianjurkan oleh syarikat swasta, dan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan telah hanya merasmikan program ini, dan ini bukanlah program Kementerian Belia dan Sukan. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk maklumat Ali Yang Berhormat, kementerian ini sentiasa menyokong program pembangunan teknologi terutamanya yang melibatkan golongan belia. Program Digital Campus 2014 ataupun DC 2014 merupakan program anjuran badan bukan berasaskan keuntungan, non-profit organisation dengan izin, iaitu Youth and Unity, U, dengan sokongan KBS dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Program yang diadakan pada 3 hingga 5 Oktober 2014 di Pusat Convention Sunway Pyramid merupakan platform di mana inovasi, kreatif, hiburan digital dan pendidikan disatukan di bawah satu bumbung. Program ini dapat mendedahkan belia dengan industri kreatif dan inovatif melalui aktiviti pendidikan yang disekretif dengan dan menyeronokkan. Selain itu, kerajaan melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MUSTI khususnya telah melaksanakan pelbagai program berkaitan industri kreatif bagi menarik minat untuk belia melibatkan diri dalam bidang teknologi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih Menteri. Saya cuba ringkaskan. Pertama, saya cukup menyokong program ini walaupun program ini adalah program pihak swasta dan pihak kerajaan telah menyokong program ini. Dia menjadi satu jambatan yang begitu baik untuk menghubungkan belia negara kita dengan pemain besar industri global dalam teknologi digital dan robotik ini. Isu kita ialah negara kita telah lama terdedah, kita dedahkan dengan industri ini, tetapi belia negara kita masih tidak dapat memahami ataupun mengarahkan minat mereka dalam bidang ini. Jadi soalan saya, saya ringkas, saya bimbang jadi panjang pula. Apakah pihak kementerian, pihak kerajaan mempunyai satu rancangan yang lebih bersepadu, berjangka panjang di antara tiga kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Inovasi Sains
dan kementerian beliau agar bidang bidang industri digital dan robotik ini benar-benar menarik dan mendedahkan kepada beliau negara kita agar menceburi bidang ini sebagai sumber baru ekonomi negara. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua memandangkan soalan berkaitan dengan tiga kementerian dan melibat dengan dasar, maka kementerian akan mengkaji secara mendalam dan memberi jawapan secara bertulis. Walau bagaimanapun, dari segi tindakan Kementerian Belia dan Sukan melalui Pusat Latihan IKBN, Sepang, memang Kementerian Belia dan Sukan memberi pendidikan awal dalam program robotik untuk memastikan generasi muda selari dengan pembangunan digital program keseluruhan. Terima kasih. Sekejap. Terima kasih, Tan Sri Yang Pertua. Saya ingin bertanya kepada kementerian, bagaimanakah pihak kementerian membantu NGO-NGO dan syarikat swasta yang berminat menganjurkan program-program yang memang mendapat tempat di hati orang muda, seperti program Selawat Perdana, IT Fair, kursus perkahwinan perdana, My Kampung, My Future dan sebagainya ini, dan memasukkan program-program sebegini dalam festival belia yang kita anjurkan setiap tahun. Terima kasih. Tan Sri Yang Pertua, seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat, kita memang, Kementerian Belia dan Sukan memang sentiasa memberi sokongan dan dorongan terhadap program-program yang akan mendorong belia. Program-program yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat memang dirangkumi dalam program Festival Karnival Belia yang kita anjurkan di setiap tahun di Putrajaya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, terima kasih. Boleh. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Gapur bin Haji Saleh Kalabakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di mana-mana. Wahai Menteri yang bijaksana, soalan saya nombor 5. Terima kasih Tuan dan Pertua, Tuan Menteri dan kalau Kalabakan ulang balik lagi itu yang berhormat, percaya akan minum titarik nanti saya di luar. Saya kira jawab sendirian. Tapi Tuan Speaker sudah katakan kependekan, jadi tiada masa untuk berbalas pantun. Nah, Tuan dan Pertua, untuk maklumat yang berhormat, Dewan yang mulia serta yang berhormat tahu, beberapa tindakan telah dilaksanakan dan dirangka bagi tempo jangka pendek dan jangka panjang bagi menangani masalah gangguan bekalan elektrik di Sabah termasuk di Tawau. Di antara langkah-langkah mitigasi jangka pendek termasuk pemindahan jet-jet set-set jana kuasa dari Teluk Iwar Sabah bagi pemindahan stesen jana kuasa Kubota di Tawau yang telah bermula beroperasi pada bulan Julai 2013. Ini diikuti pemulihan set jana kuasa Batu Sapi di Sandakan bagi tambahan 20 MW dan pemindahan jet jana kuasa Muda Ali 8 MW dari Tanjung Aru ke Labuk Sentakan. Langkah-langkah ini telah memperlihatkan hasil yang baik dan dibuktikan melalui pengurangan catatan sistem Average Interruption Duration Index ataupun SAIDI di Tawau, yaitu daripada 482.62 menit pengguna setahun pada tahun 2011 kepada 422.36 menit setiap pelanggan setiap tahun pada tahun 2014. Untuk maklumat yang berhormat, stesen jana kuasa Kimanis Power capacity 285 MW juga telah memulakan operasi di mana 3 unit jana kuasa telah dimulai tugas secara berperingkat. Satu pada 16 Mei tahun ini dengan 95 MW. Yang kedua 22 Julai dengan 95 MW dan baru-baru ini 7 November 95 MW. Sistem grid SISB diperkukuhkan lagi dengan set jana kuasa milik SPR sebanyak 100 MW yang telah dimulai tugas pada 13 Ogos 2014. Selain itu, stesen jana kuasa cash host 10 MW berasaskan biomass pula telah dimulakan tugas pada 5 November yang lalu seperti mana saya telah resmikan pada minggu yang lalu. Penambahan kapasiti penjanaan ini bukan sahaja dapat mengurangkan gangguan bekalan elektrik yang disebabkan oleh kekurangan kapasiti,
tetapi juga dapat menghilangkan gangguan yang disebabkan oleh henti tugas tidak berjadwal oleh stesen-stesen jana kuasa kerana margin operasi pada saat ini seperti mana saya sentuhkan tadi ialah yang boleh dikatakan sederhana tinggi yaitu antara 200 sampai 300 megawatt. Walaupun pihak CSB mengatakan ini hanya cukup untuk 2 tahun setengah sebelum margin itu akan berkurang lagi. Projek-projek penjanaan lain yang dalam perancangan pasca 2014 ialah stesen jana kuasa Tawau Green Energy 30 MW berasaskan sumber geotermal di Apas Kiri Tawau yang akan mengeluarkannya operasinya pada 2017. Sistem hidroelektrik Apa Padas 180 MW pada tahun 2023 dan sebuah stesen jana kuasa utama berasas gas dengan kapasiti 390 MW di Pantai Timur Sabah yang akan memulai tugas secara berperingkat pada tahun 2019 dan 2020. Selain itu, sistem penjanaan listrik ke Pantai Timur Sabah akan terus diperkukuhkan dengan melaksanakan projek-projek penjanaan lain di kawasan Sandakan 90 MW, Tawau 85 MW, dan Lahadatu 30 MW pada tahun 2016 sampai 2018. Untuk plan jangka pendek untuk mengatasi masalah gangguan makanan listrik termasuk di Tawau, pihak CSB telah diminta untuk meneruskan dan mengoptimalkan pengurangan gangguan makanan listrik melalui program senggaraan pencegahan dan program senggaraan berjadwal. Melalui program ini, pihak CSB dikehendaki memeriksa, menyelenggara, menguji peralatan listrik dan juga peranti-peranti yang digunakan. Di samping itu, senggaraan pencegahan lain seperti pembersihan tali penghantaran dan pengagihan hendaklah dipergiatkan agar gangguan yang disebabkan oleh pokok dan binatang sangkut dapat dikurangkan. CSB juga telah diminta mengganti peralatan-peralatan listrik yang telah lanjut usia, manakala pemasangan alat-alat penangkap kilat hendaklah diutamakan agar gangguan yang disebabkan oleh fenomena semula jadi seperti penahan kilat dapat dielakkan. Terakhir, dalam melaksanakan usaha menambah baik sistem makanan listrik negeri Sabah, kerajaan juga pusat juga telah meluluskan peruntukan grant sebanyak ringgit Malaysia 2.3 bilion dari tahun depan 2015 hingga ke tahun 2020 bagi melaksanakan projek pembekalan listrik yang telah dikenal pasti negeri Sabah dan Labuan yang merangkumi dari segi penjanaan sampai kepada transmission dan akhirnya pengagihan dan juga pihak kabinet telah meluluskan supaya satu pasukan projek khas untuk melaksanakan projek-projek yang telah dikenal pasti dengan geran yang ringgit Malaysia 2.3 bilion itu. Terima kasih. Sila kelabakan soalan tambahan, jangan dilambak-lambakkan. Tuan Sri Speaker, saya puas hati dengan jawapan Menteri. Jadi saya berharap janji-janji ditepati. Terima kasih. Rekod Barisan Nasional selalu adalah berusaha sebaik-baik untuk memastikan janji-janji itu ditepati. Yang penting bagi Sabah ini dengan adanya grant berjumlah ringgit Malaysia 23 bilion, pasukan petugas khas akan ditubuhkan dan pada masa yang sama satu jawatan kuasa pemandu akan ditubuhkan juga serta juga forum di mana ahli-ahli yang berhormat ahli parlimen di Sabah duduk bersama dengan satu jawatan kuasa pemantau akan terus berjalan. Sila, lembagaan. Maka kina batangan. Ya, Tan Sri. Sila. Sila. Terima kasih. Buat Menteri, apakah dengan apa ini peruntukan-peruntukan yang begitu banyak, maka ianya akan dapat menyelesaikan masalah gangguan listrik di Sabah khususnya, termasuk di Sendakan, di Ladatu, di pedalaman. Sebab hari ini pun gangguan-gangguan listrik ini memang amat menyedihkanlah. Dan apakah ini satu jaminan bahawa tidak akan ada lagi gangguan selepas peruntukan ini direalisasikan pada masa akan datang? Tuan Pertua, kita cukup yakin
bahawa dengan adanya peruntukan yang negeran yang dibeli oleh kerajaan serta juga telah mula tugas 285 MW serta 100 MW SPR itu, the margin is, dengan izin, will be quite comfortable for about 3 tahun. Soalnya ini ialah bahagian penyampaian ataupun transmission, dan lebih penting adalah di peringkat daerah kawasan, yaitu di peringkat pengagihan. Jadi tumpuan kita bagi grant yang diberi itu adalah khusus lebih banyak untuk bahagian transmission dan juga bahagian pengagihan. Karena peringkat di zone ini, bahagian pengagihan, 75% daripada kabel wire kita ini di Sabah ini adalah bay wire. Dia yang tidak kena belut dengan cover. So it's a bay wire. Maka itulah masalah besar. Dan antaranya tumpuan adalah mengganti itu dengan aerial bundled cable ABC. Wire-wire yang di kabel yang digunakan oleh KKLW dalam memanjangkan grid itu adalah sebenarnya wire yang diperlukan. Tapi dulu dengan peruntukan kurang, dengan tarif yang tidak pernah, almost 17 tahun tidak disemak, maka second class wire telah digunakan. Bukan juga second class, tapi itulah yang digunakan pada zaman itu. Okay. Walhal di Semenanjung 90% adalah all ABC. Okay. Jadi dengan itu kita harap boleh dikurangkan itu gangguan. Dan daripada dijangka about 500 lebih pada tahun ini, saya cukup yakin bahawa next 3 years we want to hit below 300, or around below 300, about 250. Dengan sokongan semua ahli-ahli yang berhormat di Dewan dan dari yang dari ahli Parlimen dari Sabah. Thank you. Masih ahli yang berhormat, soalan daripada yang berhormat Tuan Ram Kapal Singh, anak lelaki Kapal Singh, Bukit Glogor, tidak dapat dikemukakan untuk dijawab secara lisan memandangkan yang berhormat tidak hadir dalam Dewan Masyarakat pada ketika ini. Yang berhormat Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Tan Sri Yang Dipertua. Lepas menajak mandi wap, musim terkujuh, badan dipanaskan. Menteri bijak, silalah jawab. Soalan tujuh, Bagan Serai ajukan. Salam bahagia, selamat sejahtera. Terima kasih kepada soalan dari Bagan Serai. Tan Sri Yang Dipertua, untuk ahli, makluman ahli yang berhormat, GST yang dibayar oleh pengguna akan dikutip dan merupakan hasil kerajaan persekutuan. Semua hasil yang dikutip termasuk GST akan digunakan untuk tujuan pembangunan negara dan melalui berbagai program dan projek yang dijalankan oleh kerajaan, rakyat akan mendapat pelbagai faedah yang boleh meningkatkan kualiti kehidupan keluarga. GST merupakan cukai penggunaan, maka ia juga mampu menjana hasil yang lebih stabil. Hal ini terbukti apabila lebih 160 buah negara telah pun melaksanakannya. Sebenarnya, melalui pelaksanaan GST, untuk pengguna juga, kerajaan juga telah menyediakan pakej bantuan tambahan one-off dengan izin kepada penerima skim Bantuan Rakyat Satu Malaysia sebanyak RM300. Terdapat juga pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 1 hingga 3 mata peratusan. Terdapat juga penstrukturan semula cukai pendapatan individu di mana pendapatan bercukai pada kadar maksimum dinaikkan daripada melebihi 100,000 kepada melebihi 400,000. Selain itu, dengan penstrukturan cukai pendapatan sebanyak anggaran RM300,000 yang membayar cukai pendapatan individu akan keluar daripada keperluan untuk membayar pendapatan, cukai pendapatan. GST yang dilaksanakan pada 1 April 2015 juga akan bertambah telus di mana orang ramai boleh berhubung dengan Jabatan Custom di talian bebas tol iaitu 1-300-888-500 atau menyemak di portal GST iaitu gst.customs.gov.my untuk mendapatkan pengesahan mengenai status sesebuah perniagaan itu sama ada berdaftar dengan GST dan layak mengenakan GST atau tidak. Dari segi peniaga, khususnya industri IKS,
terutamanya mereka yang terlibat dalam peniagaan standard rated atau zero rated dengan izin. Sebenarnya GST bukan merupakan kos kepada peniagaan. Ini disebabkan GST yang dilaksanakan peniaga berhak menuntut kembali cukai input daripada kerajaan. Dan selain itu, kerajaan juga menyediakan pengutipan cukai dan pengulangan cukai akan berdasarkan konsep self-policy dan dibuat secara elektronik. Kerajaan juga telah menyediakan berbagai pakej bantuan kepada IKS, termasuklah bantuan kewangan sebanyak RM150 juta bagi pembelian perisian perakaunan. Dan kerajaan juga telah mengumumkan penurunan cukai yang dikurangkan sebanyak 1%. Dan untuk yuran kesetiausahaan dan pemfaalan cukai yang diberi potongan cukai adalah pada had yang ditetapkan, iaitu maksimum RM5,000 untuk yuran kesetiausahaan dan maksimum RM10,000 untuk pemfaalan cukai. Dari negara-negara yang telah melaksanakan GST, kita telah menampakkan pengalaman yang kita dapati adalah ia menjadi formula yang terbaik dalam menambahkan hasil negara. Nombor dua, dia menggalakkan sektor ekonomi khususnya dalam aktiviti ekspor. Nombor tiga, pengguna dapat mengetahui sistem pembayaran cukai yang lebih telus. Dan nombor empat, yang penting, ketirisan dalam kutipan hasil cukai negara dapat dikurangkan. Ini adalah kerana dengan pelaksanaan GST ini, kerajaan menjangkakan bahawa jurang cukai atau tax gap dengan izin akan dapat dikurangkan dalam jangka masa panjang, dan seterusnya hasil kutipan akan juga dapat dipertingkatkan dan hasil ini boleh disalurkan untuk pembangunan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Zurai. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Apabila GST diamalkan nanti, sedikit yang kita akui dan kita terima, akan berlaku sedikit kejutan, sedikit perubahan dan peningkatan inflasi. Ini kerajaan dah bagi tahu. Dan ini adalah expected inflation dengan izin. Dan ini adalah sementara. Macam satu orang yang nak operate, doktor bagi tahu, lepas operation dia kena duduk dalam ward 1 bulan. 2 minggu dalam ICU untuk sedation, 2 minggu dalam rehab. Jadi bukan bermakna dia tak boleh pergi operation. Jadi tak payah panik. Apa yang kita katakan hari ini. Jadi ini adalah unexpected. Yang kita takut adalah unexpected inflation. Yang berhormat, soalan. Tan Sri, soalan tambahan saya. Apakah kesan jangka panjang GST dalam konteks meningkatkan tahap pembangunan negara, khususnya transformasi untuk menjadi negara maju, dan apakah dalam jangka masa panjang GST mampu meningkatkan pendapatan rakyat? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih atas soalan tambahan yang dikemukakan. Nombor satu, dari segi expected inflation dengan izin, memang dengan pelaksanaan GST, memang terdapat peningkatan dari segi kadar inflasi yang ini juga telah diumumkan dalam bajet 2015 dalam ucapan, di mana inflasi dijangka akan di antara 4% hingga 5%. Tetapi yang penting adalah dalam pelaksanaan GST ini, saya ingin mengulangi bahawa dengan adanya pelaksanaan GST di kebanyakan negara yang telah melaksanakannya, dia dapat mengurangkan jurang cukai atau tax gap, di mana sehingga sekarang dengan adanya rejim-rejim yang ada seperti cukai jualan dan cukai perkhidmatan, banyak atau boleh dikatakan businesses atau syarikat-syarikat yang mana tidak mendaftar. Kerana sehingga sekarang kita hanya mempunyai anggaran 7 hingga 80 ribu yang terlibat dalam cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Maka dengan adanya penambahan hasil, terutamanya dengan mengurangkan jurang cukai atau tax gap, maka kerajaan mempunyai pendapatan tambahan. Dan ini tentu akan disalurkan untuk projek-projek pembangunan. Terima kasih. Pandan. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri menyebut tentang IKS tadi. Walaupun sebenarnya undang-undang menetapkan hanya IKS ataupun syarikat yang revenue-nya dengan izin RM500,000 ke atas yang perlu mengenakan GST. Tetapi ada kempen-kempen di dalam media yang menyatakan bagi syarikat yang tidak berdaftar dengan GST dan tidak mengenakan GST, mereka ini akan didiskriminasikan oleh syarikat lain. Jadi soalan saya kepada Timbalan Menteri, apakah tindakan yang kerajaan ambil
untuk memastikan bahawa syarikat-syarikat yang sebenarnya tidak tertakluk atau tidak wajib di sisi undang-undang mengenakan GST tidak ditekan atau tidak dipaksa atau tidak didiskriminasi oleh jabatan kerajaan atau syarikat-syarikat lain supaya mengenakan GST, kalau tidak mereka tidak akan diberikan kontrak ataupun tidak diambil, diberi ruang untuk mendapat bisnes daripada syarikat dan juga jabatan kerajaan. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Sebenarnya nilai jualan yang ditetapkan sebanyak 500,000 ini kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti jiran di negara Thailand dan juga di Filipina, nilai jualan kita adalah lebih tinggi. Dan nilai jualan 500,000 ini dianggarkan akan menyebabkan anggaran 12 hingga 13% daripada jumlah peniaga yang perlu mendaftar. Memang dari segi peraturan atau dari segi nilai jualan yang ditetapkan 500,000 ke atas di mana syarikat adalah wajib, dan 500,000 ke bawah syarikat hanya secara sukarela untuk mendaftar. Maka kita juga telah mengarahkan kepada pegawai-pegawai custom agar peniaga-peniaga yang mempunyai nilai jualan 500,000 ke bawah, apabila mereka mendaftar, kita juga harus memberitahu kepada mereka bahawa pendaftaran ini bukan diwajibkan. Tetapi kalau Yang Berhormat Pandan juga mempunyai maklumat di mana terdapat peniaga-peniaga yang dipaksa, kita juga harap bolehlah diajukan kepada pihak custom, kerana kita melihat ini sebagai suatu perbuatan yang serius di mana ia adalah keputusan ahli peniaga tersebut untuk mendaftar atau tidak mendaftar jikalau jual nilai jualannya adalah 500,000 ke bawah. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri, boleh minta satu tambahan, soalan tambahan? Yang Berhormat Dr. Michael Jayakumar Dewaraj, Sungai Siput. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 8. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman Ali Yang Berhormat Sungai Siput, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar tidak dapat memberikan sebarang pandangan terhadap situasi penurunan paras air bawah tanah di Sumatera dan Kalimantan Indonesia. Kenayanya adalah di luar kawalan kementerian ini. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahwa pada musim kemarau, paras air di tanah gambut menyusut yang menyebabkan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut boleh terjadi sama ada melalui kegiatan manusia ataupun secara spontan or spontaneous burning. Kerajaan Indonesia melalui Plan Tindakan Indonesia menangani pencemaran jerbu merentasi sempadan ataupun Indonesia's Plan of Action in Dealing with Transboundary Haze Pollution telah pun melaksanakan program-program memuliharaan tanah gambut yang sesuai bagi mengekalkan paras air di permukaan tanah gambut bagi mencegah kebakaran. Di samping itu, kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar telah melaksanakan beberapa program pemeliharaan tanah gambut di wilayah Riau, Sumatera, Indonesia melalui perjanjian persefahaman ataupun Memorandum of Understanding MOU yang telah ditandatangani dengan Kerajaan Indonesia pada tahun 2008. Tujuan pelaksanaan program tersebut adalah untuk mengawal penyusutan air di kawasan tanah gambut melalui pembinaan sekatan pada terusan
terusan gambut ataupun check dam yang sekaligus dapat mengelakkan kebakaran tanah gambut semasa musim panas dan kering. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya mendapat tahu adakah kerajaan Malaysia juga membantu dalam proses ini untuk membina ampangan-ampangan untuk meningkatkan balik paras groundwater di kawasan yang terlibat. Kerana kawasan, saya difahamkan, kawasan yang terlibat di Kalimantan dan Sumatera adalah begitu luas. Dan jika jiran-jiran kepada Indonesia, dari Malaysia dan negara lain boleh bantu dalam ini, mungkin masalah jerebut dapat dikontrol. So, saya mahu tahu adakah kita ambil bahagian, berapa hektar yang kawasan yang kita terlibat, Malaysia yang terlibat dalam usaha ini. Terima kasih atas soalan tambahan. Tan Sri Yang Dipertua, dalam MOU yang ditandatangani pada tahun 2008, kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Alam Sekitar telah pun bekerjasama dengan Kerajaan Indonesia untuk membina check dam di Riau. Check dam di situ adalah untuk memastikan bahawa paras air di tanah gambut sentiasa dipelihara di atas tanah, bukannya di bawah. Ini musim kemarau. Oleh itu, MOU ini walaupun ianya telah pun tamat pada tahun ini, MOU baru lagi akan dibuat dengan Kerajaan Indonesia, dan saya sendiri juga ingin nak pergi ke Sumatera untuk mengkaji kawasan tanah gambut di situ. Sebab daripada pengalaman penyelidikan dulu di Sarawak 3 tahun di dalam tanah gambut, saya yakin saya boleh beri banyak lagi saranan dan nasihat sama ada ke kerajaan kita ataupun di kementerian dan di Kerajaan Indonesia. Daripada segi keluasan tanah di Indonesia yang kita sudah buat check dam ini, kita tak tengok keluasan tanah, kita hanya membuat check dam dengan bilangan yang kita telah buat di Riau, lebih 10 check dam yang kita telah bantu mereka buat di situ. Sekian, terima kasih. Nah, sialnya yang berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawaban lisan berakhir, dan hari ini tidak ada penyiksaan kepada anda yang berhormat, terutama sekali kena batangan, kena tidak ada usul di bawah peraturan mesyuarat 12.1. Sila, setiausaha. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan rang Undang-Undang Perbekalan 2015 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2015 dalam jawatan kuasa sebuah buah majlis. Majlis dalam jawatan kuasa.